Gak balikan sama Coffee, enggak, kita gak balikan, cuman memang kita masih temenan. Kalau misalnya dari kemarin banyak yang nanya kayak story di tempat yang sama atau apa, emang kita beneran apa namanya, emang kita beneran pergi ke tempat yang sama, tapi ya temenan aja gitu. Karena kenapa masih temenan? Karena terakhir kemarin itu putusnya baik-baik, itu pertama. Yang kedua, kita itu emang temen segeng. Jadi kayak sahabat-sahabat kita itu, sahabat-sahabat gue itu, sahabat-sahabatnya dia juga. Jadinya ya udah, tetap segeng sekarang. Nama gengnya itu J. Tahu kan pasti kalian, ada di highlights aku tuh di Instagram. Nah, itu sahabat-sahabat kita semua. Jadi kayak ya udahlah. Lagian juga kalau mau musuhan, apa yang harus dipermasalahin lagi gitu, karena udah nggak ada yang harus dipermasalahin lagi, jadi kayak ya udahlah temenan aja. Sebenarnya dia salah satu mantan aku yang aku memang masih berhubungan baik sebagai temen gitu, yang lumayan sering ketemu karena emang temenan. Jadi kalau lagi pada main ya pada main aja semua gitu. Dan gak masalah sama sekali kalau aku sih. Dia juga gak masalah sama sekali. Malah kita suka kayak curhat-curhat bareng, maksudnya kayak minta pendapat atau segala macem, dan emang intentionnya udah nggak ada yang aneh-aneh lagi, emang ya udah sebagai sahabat aja gitu. By the way, aku ini deh. Tadi kan aku kan pengen ngecas pakai power bank kan. Nah, aku tuh charger tuh ada dua, satu yang fast charging gini type C, satunya lagi tuh yang buat USB, yang buat ngecas pakai power bank. Tiba-tiba kabel gue nggak bisa. Jadi kalau misalnya nanti aku keluar terus handphone aku lobet, aku die banget sih. Karena aku kemana-mana nih di sini di Bali, aku bawa mobil sendiri kan, aku nyetir sendiri. Udah gitu kayak aku nggak tahu jalan, jadi kemana-mana pakai Waze, dan itu pasti baterai itu cepet banget habis gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti baterai tiba-tiba habis, aku udah gak tahu mau ngapain. Makanya aku pengen banget beli charger USB gitu yang bisa diantar ke Apurva tuh, kira-kira di mana ya? Bantuin dong buat mikir. Bingung banget. Halo Anya, tetap jaga kesehatan ya dong. Gojek. Iya, aku pengen kirim pakai Gojek, cuman maksudnya belinya di toko apa ya? Good ponsel kak. Aku tuh waktu itu kan waktu di Bali kan pernah kayak di endorse gitu kan sama Planet Gadget apa atau apa gitu namanya. Tadi aku kayak udah nanya tapi belum dibales. Karena aku butuhnya sekarang banget, soalnya aku kalau mau pergi, aduh gimana? Nanti karena kayak handphone aku tuh baterainya lumayan boros kan. Di good phone, good ponsel aja kak. Good ponsel tuh di mana guys? Hello. Kangennya kangen sama siapa tuh? Tau gak sih tadi berat aku 66 kilo aku nimbang. Wah gila, aku udah kayak aku gak bakal makan malam lagi deh, aku udah terlalu terlalu gendut. Good ponsel di mana? Ntar deh habis ini aku cari, kalau enggak nih aku tadi juga udah nanya orang hotel kan, kayak mas tahu nggak itu belinya di mana, kabel charger blablabla. Jadi mereka juga nggak tahu. Kapan pulang kak? Kayaknya tanggal 4. Nyore di mana sekarang? Kayak sekarang bakal di hotel aja sih kayaknya ya. Pipi makin tembem ya. Iya nih parah, berat aku 66. Aku aja sekarang kalau ngomong tuh kayak ngerasa agak-agak lebih susah karena ada beban di pipi gitu loh, ngerti gak sih? Gak apa-apa kamu endut, kami juga tetap sayang. Harus keluar sih, aku harus turun sih. At least ngeliat pantai, ya gak sih? Daripada di sini doang,
Sampai besok dan besoknya dan besoknya. By the way, thank you ya udah ngasih tahu aku info good ponsel. Abis ini aku kayak kontak dia deh. Aku butuh banget charger. Thank you.